bahwa barang itu setengahnya sudah tertangkap polisi. Kalian bawa motor saja dan culik Siti sekarang. Kemarahan itu masih tetap sebelum pemuda-pemuda semuanya mati karena narkoba. Tapi Bu Yayi harus sabar dan ikhlas, Bu. Ikhlas katanya. Kamu tidak tahu bagaimana sakitnya seorang ibu kehilangan anak. Mohon maaf, Mas. Kami dari pihak kepolisian tidak menerima suap maupun bentuk apapun. Kami di sini hanya pelayan masyarakat. Polisi akan menangkap Bu Yayi itu karena ulahmu. Dan saat ini juga semuanya akan saya akhiri di sini.